اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dalam program Bicara Muharram, iaitu Bicara Muharram sempena bulan Muharram. Kali ini kita bawa datangkan khas tetamu istimewa bersama kita, iaitu yang tidak asing lagi bagi kita warga negara Malaysia, iaitu Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Sebelum kita pergi lebih lanjut dalam program kita pada pagi ini, sukacita saya mempersilakan Syekh dan mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kami mengalu-alukan kedatangan Syekh bersama kita dalam program kali ini. Terima kasih Syekh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bagi pihak Pusat Islam tidak lupa juga merakamkan berbanyak terima kasih kepada para penonton, para pendengar di luar sana yang turut serta dalam program kita pada kali ini, iaitu Bicara Muharram 1443 Hijrah. Jadi mari mengalu-alukan bersama kita Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari bersama kita pada pagi ini. Syekh, bila kita adanya bulan Muharram, setiap tahun bulan Muharram yang sinonim bagi orang kita, kebiasaannya yang kita dengar bulan Muharram ini adalah bulan yang haram untuk beberapa perkara lah dalam umat Islam kita ni, dan ada beberapa perkara yang ditegah dilakukan pada bulan Muharram. Tapi yang sinonimnya dengan masyarakat kita ialah bila datangnya bulan Muharram ini, ialah kita sentiasa dimomokkan dengan bubuh Asyura, terutama di Kelantan. Mungkin bagi orang-orang di negara Arab ni kita familiar sangat pasal Yaum Asyura ni dengan membuat bubur Asyura. Jadi mungkin mukadimah pada pagi ini Syekh boleh uraikan pada kami para penonton di luar sana apakah yang dimaksudkan bulan Muharram dan juga apakah fadilat bulan Muharram, serta Syekh boleh bagi penerangan lah berkenaan dengan perbuatan kita umat Islam yang mana kita boleh lakukan pada bulan Muharram dan ditegah dilakukan pada bulan Muharram.
Kalau boleh, Syekh nyatakanlah bagaimana lahirnya bubuk Asyura tu yang kita sinonim dengan masyarakat kita pada hari ini. Dipersilakan Syekh. Saya mempersilakan Syekh untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Ahbabana filad yubna al-a'iza, para jemaah dan juga para penggemar majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu di mana saja anda berada, dan juga dengan warga besar UMK yang sedang bersama kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan dalam masa yang sangat-sangat terhad ini kita dapat menyimak dan juga dapat mengamati bersama tentang hubung kait antara bulan Muharram dengan Asyura atau juga dengan bubur Asyura. Yang secara pasti bulan Muharram adalah merupakan salah satu daripada empat bulan Asyuril Haram. Pertama dengan Muharram, yang kedua dengan Rajab, yang ketiga dengan Dzulqa'dah, yang keempat dengan bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita memperhatikan dan juga membanding-bandingkan antara empat bulan Asyuril Haram dan juga dengan bulan-bulan lainnya, di mana di antara daripada keistimewaan dan juga dengan kelainan Al-Asyuril Haram, bulan haram yang keempat, itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis, tidak ada amalan puasa sunat atau tidak ada ganjaran pahala puasa yang kita laksanakan yang lebih afdal setelah puasa Ramadan itu daripada berpuasa di bulan Asyuril Haram. Baik Asyuril Haram itu dengan bulan Muharramnya atau juga dengan bulan Rajabnya, dengan Dzulqa'dah, juga dengan bulan Dzulhijjah, pada beberapa hari yang lalu yang telah kita tinggalkan itu 1442. Asyuril Haram ini juga diantara daripada mizah, suatu kelainan yang ketara di kalangan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, yang dengan mereka akan menghentikan aksi serang-menyerang, tindas-menindas, atau juga dengan peperangan, yang sehingga yang kalau pada saat ketika dengan mereka sudah akan mendekati dengan bulan Asyuril Haram dengan salah satunya, maka dengan gencatan senjata atau dengan perkelikan dan juga permusuhan itu akan mereka akhiri, akan mereka sudahi. Kecuali seperti yang telah direkamkan di dalam Al-Quran tentang an-nasi, innam an-nasi uziyadatun fil kufur, itu penangguhan keharaman bulan Muharram untuk berperang itu kepada bulan Safar. Jadi kalau kita mengambil satu pelajaran di sini, yang dengan mereka yang walaupun pada suatu ketika itu tidak ada syariat yang memandu kehidupan mereka sehari-hari, namun mereka lebih bakti, lebih taat, lebih setia dengan bulan Asyuril Haram, sehingga aktiviti-aktiviti kemaksiatan dan kemungkaran seperti serang-menyerang, zalim-menzalimi itu mereka hentikan. Tapi di zaman kita sekarang, dengan umat manusia secara umumnya dan juga dengan kaum muslimin, kadang-kadang dengan kita tak kisah, kita tak beda-bedakan antara waktu dengan waktu orang nak buat maksiat, nak buat kemungkaran, melaksanakan terbabi dengan hal-hal yang negatif, terbabi dengan perkara-perkara mungkar, itu tanpa melihat atau tanpa membeza-bezakan antara waktu dengan waktu, apakah dia di bulan Asyuril Haram, di bulan Safar, di bulan Rabi, di bulan Jumada, walhasil dengan bisikan daripada hawa nafsu dan juga dengan godaan daripada syaitan, kadang-kadang masyarakat kita terbabi dengan perkara-perkara terlarang justru pada waktu-waktu atau juga di tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan mereka di zaman jahiliyah, walaupun tidak terpandu juga tidak terbimbing dengan panduan dan juga dengan bimbingan agama, tapi mereka buat gencatan senjata, tidak perang memerangi, tidak serang menyerang pada bulan Asyuril Haram. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, hubung kait antara bulan Muharram dengan Asyura. Asyura itu daripada Asyir. Asyura itu hari yang ke-10. Tasu'a itu adalah hari yang ke-9. Di mana asal muasal dan hubung kait antara puasa Asyura
Nanti lepas puasa Asyura baru kita dengan bubur Asyura. Ha, bubur Asyura pialas belakang. Jadi kita dengan puasa Asyura terlebih dahulu. Ceritanya pada waktu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, ternyata Nabi kita temukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nabi kita tanyakan kepada mereka, kenapa dengan kalian puasa pada hari itu? Jadi kata mereka, itu adalah Yaumun Azim. Itu merupakan satu hari yang agung. Yaumun anjallahu bihi Musa min Fir'aun wa junude. Itu adalah merupakan hari Allah menyelamatkan Nabiullah Musa daripada Fir'aun dan juga daripada bela tenteranya. Jadi musnahnya, tenggelamnya Fir'aun dengan bela tenteranya itu adalah pada hari Asyura. Masya Allah, tabarakallah, kita tidak ingin mengabadikan atau meniru atau membudayakan satu budaya daripada orang-orang non-muslim, baik itu di kalangan ahli kitab sekalipun seperti Yahudi dan Nasrani, akan tetapi dengan kita macam seperti satu kejutan, di mana dengan penyataan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan jawaban daripada mereka, itu merupakan hari bersejarah, hari Allah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam daripada cangkraman maut. Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dengan pasukan beliau dengan kaum muslimin pada saat ketika itu. Jadi takib dan juga respon daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban daripada orang-orang Yahudi, nahnu ahqqu bi Musa minkum, kami lebih layak untuk meraikan, untuk mengagungkan hari tersebut itu daripada kalian. Jadi sebelum kita lanjut dengan bubur Asyura, ternyata dengan kita mendapatkan satu masukan, satu bimbingan, satu pencerahan daripada agama kita, daripada penghulu para nabi-nabi dan rasul, yang dimana dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu atau di saat memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Ini berarti dengan kita digalakkan, berarti dengan kita dianjurkan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti ibadah, kebaikan-kebaikan, zikir, tasbih, tahmid, dan takbir itu pada hari-hari yang mulia. Jadi bukan karena kita berkiblat dengan orang Yahudi, tapi juga pada masa yang sama, kalau kita katakan itu adalah syariat daripada seorang nabi yang terdahulu, tapi juga pada masa yang sama dalam syariat kita tidak ada larangan yang melarang, justru dengan syariat kita senada dan seirama dengan syariat yang terdahulu. Syariatu man qablana syariatun lana ma lam ya'ti fi syar'ina ma yukhalifu. Syariat para nabi-nabi yang terdahulu itu juga merupakan syariat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada kita, selama tidak ada larangan dalam agama kita. Sekarang agama kita tidak melarang untuk kita berpuasa, bahkan dengan kita diperintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Di dalam kitab-kitab hadis, di sana direset, dikumpulkan, dihimpunkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama hadis secara khusus, tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan hari Asyura. Amalan-amalan yang patut untuk kita laksanakan pada hari itu. Ternyata daripada sejumlah sekian amalan masyarakat Melayu atau masyarakat Islam sejak daripada beberapa waktu yang lalu, misal seperti potong kuku, macam seperti mandi, bedelak mata, kemudian juga dengan berpuasa, bersilaturahim, ziarah ulama, menyantuni anak yatim, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya, ulama sepakat mengatakan daripada senarai perkara-perkara yang elok atau yang dianjurkan, yang digalakkan kita melaksanakannya pada hari Asyura, itu tidak ada hadisnya yang lebih sahih atau juga yang lebih kuat daripada at-tasadduq atau wasu'an dan iyal, memberikan perbelanjaan yang lebih kepada anak dan keluarga. Dulu-dulu kita ya makan nasi dagang, makan nasi kerabu, santai-santai saja, tapi kalau pada hari Asyura, tuh dengan kita belikan nasi matwud, nasi mandi, kapsa, daging, bukhari, buryani. Tapi bukan dimakan pada siang hari. Nah, dia yang paling utama sekali puasanya. Jadi yang jadi masalah sekarang dengan bubur Asyura itu bukan mesti harus dimakan pada siang hari Asyura. Kita disuruh puasa, bukan disuruh makan.
Ah, ini kesalahan daripada kita kita Melayu. Nabi kita kata saumu yaumi Asyura, hadis musasan yang kita riwayatkan nanti, puasa pada hari Asyura itu aku berharap kepada Allah agar dapat mengampunkan dosa kesalahan satu tahun. Nabi kita suruh kita puasa. Bahkan sebelum puasa Ramadan diwajibkan, ulama mengatakan Asyura itu hukumnya wajib. Nahnu ahaku bimusa mikum. Yang Nabi kita suruh kita puasa, justru kita jamu orang ramai untuk makan bubur Asyura. Nah, kalau sakat bagi bubur, bagi sedekah, bagi tembikai, bagi buah, epal, anggur, dan lain sebagainya, itu sangat-sangat cantik sekali. Jadi kita kombinasikan antara adat istiadat kita dengan anjuran daripada hadis, puasa Asyura jangan kita tinggalkan, pahalanya luar biasa untuk keampunan dosa kesalahan satu tahun. Tapi pada masa yang sama, setelah puasa adalah memberi nafkah lebih atau syah atau soal al-iyal, memberikan biaya nafkah atau makanan, minuman, dan juga dengan keperluan-keperluan lebih ketara banyak berbanding dengan hari-hari yang lain. Bahkan ada riwayat mengatakan orang yang berimpak lebih, yang memberikan kelonggaran baik itu dengan makanannya, dengan minumannya, dengan sedekahnya pada hari Asyura, itu diantara daripada asbab murah rezeki untuk di sepanjang tahun. Nah, jadi amalan warisan di kalangan orang-orang Melayu tentang bubur Asyura, bubur, ya bubur, bubur kanji, bubur lambuk, kota kisah, apa saja, semua jenis bubur Asyura, kenapa ada punya Asyura? Sebab itu kita sedekahkan pada hari Asyura. Jadi budaya kita tetap kita kekalkan, sebab itu budaya tidak bercanggah dengan hukum hakam yang pertama, di samping juga pada masa yang sama, dia mempunyai nilai sedekah kepada orang ramai. Terserah, nah kita bersedekah dengan bubur, kita bersedekah dengan kanji, dengan nasi belaho, ikut daerah, ikut negeri masing-masing, mungkin sini dengan nasi kerabu barangkali, atau juga di Terengganu dengan nasi dagang, dengan nasi kandar, dengan nasi buriani. Walhasil, jangan sampai nanti insya Allah hari ini merupakan hari yang ketujuh. Hari ketujuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis nanti, jangan sampai dengan kita tidak mengambil peluang kita untuk kita bersedekah, untuk kita berimpak, untuk kita memberikan kelonggaran dan keluasan dari sudut perbelanjaan, baik itu kepada keluarga, adik-beradik, dan juga kepada jiran dan tetangga, ataupun juga kepada orang ramai. Mampunya dengan bubur, mampunya dengan nasi kerabu, mampunya dengan cendol. Walhasil, jangan tidak bersedekah, jangan tidak berimpak, dan juga jangan sampai kita tidak memberikan peluang diri untuk kita memberikan bantuan sedekah kepada masyarakat dan juga kepada orang ramai. Insyaallah nanti kita akan kembali kepada hubung kait antara hari Asyura dengan amal ibadah kita laksanakan, atau antara bulan Muharram dan juga dengan bulan-bulan yang seumpamanya dengan amal ibadah yang kita lakukan. Apakah itu tidak termasuk daripada perkara terlarang atau seperti apa? Hadza wabillahi taufik. Jadi jelas pada kita bubur Asyura tadi yang telah dijelaskan pada Syekh pada kita tentang bulan Muharram dan kaitan dengan bubur Asyura itu. Jadi kita dari segi kelebihan Muharram pun Syekh dah cerita tadi, kita majlis kita ni kita akan baca hadis terus eh. Ya. Yeah. Syekh akan baca musyassal terus. Allah. Oh, hadis musyassal tu sebenarnya kalau kita nak dapatkan tasansul sanad yang bersambung, dia diriwayatkan pada hadis ke-10. 10 hari bulan Asyura. Hari ini mungkin kita bacakan hadisnya, tapi untuk tasalsulnya supaya dapat diriwayatkan kembali kepada generasi-generasi yang menyusul, itu insya Allah nanti saya akan live mungkin daripada rumah atau daripada mana, insya Allah pada hari Asyura, mungkin pada pukul 7.30 pagi atau pada pukul 12 siang nanti pada harinya. Namun hari ini hadisnya tadi sudah saya sebutkan. Jadi dahulu di antara daripada kebiasaan kami pada masa duduk di Mekah. Saya duduk di Mekah selama 9 tahun daripada tahun 74 sampai pada tahun 82. Daripada 82 itu saya ulang alih daripada Mesir ke Mekah Madinah. Begitulah hampir tiap tahun seperti itu. Buat umrah dan juga beribadah haji. Alhamdulillah Allah karuniakan haji dapat bersambung.
selama hampir tidak kurang daripada dalam 23 kali. Lepas itu setelah balik ke sini, balik ke Indon, ya dari masa ke masa, tapi setelah menjelang sekian tahun. Jadi kebiasaan kami pada hari Asyura, kita akan pergi ke tempat para masyaikh. Rata-rata masyaikh-masyaikh kita di sana, mereka buka pintu, buka rumah untuk tetamu yang akan datang berkunjung ke rumah mereka di sepanjang hari dan malamnya. Hari Asyura, hari ke-10 daripada bulan Muharram, secara khusus dengan Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Badani rahimahullahu taala, yang dengan kita akan pergi ke rumah beliau beramai-ramai, datang ke rumah berziarah hanya semata-mata untuk mendapatkan periwayatan hadis musalsal bi Asyura. Jadi datang ke rumah beliau, beliau pun langsung bacakan sanad hadis yang diriwayatkan tentang hari Asyura, al-musalsal bi yaum Asyura. Jadi setelah selesai hadis itu diriwayatkan, kita pun balik. Ya, ada makanan, ada minuman, babi hawa. Memang kalau tak ada pun kita tak ada masalah. Sebab tujuan kita datang tidak lebih daripada untuk kita mendapatkan sanad hadis tersebut satu persatu daripada para rawi. Jadi kalau ada apa namanya protostate atau buku al-musalsal di yaum Asyura, di situ hampir satu persatu daripada para rawi menyatakan akhbar Nabi al-alamatu fulan bin fulan bi yaum Asyura. Qala haddatsani Aisyid fulan bin fulan al-Badani bi yaum Asyura. Telah meriwayatkan kepada kami siapa bin siapa pada hari Asyura. Telah meriwayatkan kepada kami guru kami yang bernama fulan bin fulan bi yaum Asyura. Misal saya bacakan sedikit saja. Yaqulul faqir ila Allah akhbarana bin alamatul muslim Syekh Muhammad Yasin al-Badani pada hari Asyura. Telah meriwayatkan kepada saya, kata Syekh Muhammad Yasin al-Badani, guru kami yang bernama Syekh Umar Hamdan al-Mahlisi pun juga pada hari Asyura. Beliau menceritakan, telah meriwayatkan kepada aku Syekh Ali bin Thaq al-Witri al-Madani di yaum Asyura. Begitulah bersambung balik lembaran yang berikutnya. Bersambung satu persatu daripada para masyayikh dengan sanad yang bersambung kepada guru mereka, mengatakan dia telah bertalaki hadis tersebut, telah mendapatkan riwayatnya pada hari Asyura, sampai riwayatnya kepada Abu Qatadah Amr ibni Rib'i As-Sulami Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, balik lembaran berikutnya pada hari Asyura. Sahabat dia yang bernama Abu Qatadah Amr ibni Rib'i meriwayatkan hadis itu pada hari Asyura daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda pada hari Asyura, siyamu yaumi Asyura, berpuasa pada hari Asyura, ini ahtasibu Allah, aku mengharapkan ganjaran pahalanya di sisi Allah untuk keampunan dosa kesalahan satu tahun yang lalu. Puasa hari Asyura itu adalah untuk keampunan dosa kesalahan satu tahun yang telah berlalu. Tapi puasa benaran, bukan setengah hari. Bukan kita puasa setakat daripada pagi sampai pada pukul 12, pukul 1 sudah makan bubur nasi, bubur Asyura, enggak. Jadi pada waktu kita tanya, Cik, kenapa macam itu? Katanya dapat 6 bulan, oke lah dah. Kalau tahu di satu tahun pun dapat ampunan dosa. Tak, ini puasa karena sampai petang, sampai terbit. Daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai azan maghrib berkumandang, baru dengan kita berbuka. Jadi paling tidak kita berasal daripada hari ini untuk kita berpuasa pada hari Khamis. Kalau kita puasa pada hari Khamis ini, hari ini Senin. Senin 7 hari bulan. Selasa, Khamis, Jumat. Maaf, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Asyura bertepatan dengan hari Khamis. Kita boleh dapat 3 dalam 1 atau juga boleh dapat 4 dalam 1. Saya hitungkan. Pertama, sunat puasa pada hari Senin dan Khamis. Kita dapat niat puasa hari Khamis. Yang kedua, kita puasa dengan niat Asyura. Dapat pahala puasa hari Asyura. Yang ketiga, niat puasa di bulan Asyuril Hurum. Dapat puasa di bulan Asyuril Hurum. Yang keempat, itu dengan akhwat yang ada qadaan Ramadan telah lalu, yang belum diqadha lagi, itu boleh dengan niat qadaan. Niat qadaan, melaksanakan puasa qadaan pada hari Asyura, dapat 4 dalam 1.
diniatkan atau tidak diniatkan pun puasa Asyura tetap dia akan mencakupi tiga ibadah sunat pada bulan Asyuril Haram, puasa hari Asyura tambah dengan puasa hari Khamis. Hababana fillah, saya ingin hubungkaitkan sedikit dalam jangka 7-8 menit sebelum nanti ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan oleh moderator kita. Jadi saya nak hubungkaitkan agar bagaimana dengan kita. Kita tidak mengikuti langkah orang Yahudi berpuasa pada hari itu, tapi justru karena memang anjuran daripada agama kita. Bahkan ada hadis diriwayatkan, selepas Allah wajibkan puasa Ramadan, maka dengan puasa Asyura ada di antara jadi pada mereka yang tetap kekal berpuasa, ada juga yang tidak lagi berpuasa. Tapi tetap anjuran itu tetap digalakkan dan juga dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura nanti yang utama usaha untuk kita mandi, agar dengan kita bersih daripada noda dan kotoran, agar juga dengan kita dibersihkan Allah daripada dosa dan kesalahan. Hubung kait, saya hanya menyebut tiga bulan saja berturut-turut, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pada bulan Muharram, sebagai salah satu daripada Asyuril Haram, mereka adakan gencatan senjata. Mereka tidak berperang, mereka tidak berkelahi. Maknanya, yang pada saat ketika tidak ada gencatan senjata, suasana jadi aman, damai. Jadi seakan-akan Muharram itu adalah hari atau juga minggu dan bulan untuk mengantisipasi diri, untuk mengelakkan, menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan terlarang. Muharram, kita haramkan diri kita daripada perkara-perkara haram, daripada benda lola, daripada perkara licik, daripada perkara porno, daripada yang terkutuk, daripada yang terlaknat, daripada besar-besar. Semua jenis bentuk kemaksiatan dan kemungkaran kita tinggalkan, kita elakkan. Itu tidak berarti dengan kita akan terbabit pada bulan-bulan yang lain. Kalau pada saat ketika kita budayakan untuk menjauhkan diri daripada perkara terlarang pada bulan Asyuril Haram, insya Allah dengan di bulan-bulan yang itu akan terjaga dan juga akan terpelihara. Satu. Kemudian yang kedua, Safar. Kenapa jadi sampai selepas Muharram? Selepas mereka mengharamkan diri daripada larangan, maka muncullah kata-kata sopan daripada sifir, artinya kosong. Alhamdulillah kosong. Karena tak ada sembarang kemaksiatan, tak ada sembarang kemungkaran, tidak ada sembarang peperangan, tidak serang menyerang, tidak tindas menindas. Di sepanjang bulan Muharram, berarti pada bulan sampannya mereka jadi kosong. Hamdan bersih, bening daripada dosa dan juga daripada kesalahan. Setelah dengan kita menghalang diri daripada perkara-perkara terlarang, setelah lembaran kita sudah menjadi kosong dan bersih, terus didandan, disolid dan juga dihias dengan Rabiul Awal, bulan Maulid Rasul. Rabi itu asal maknanya adalah musim semi. Kami sebut musim semi, kita sebut dengan musim bunga. Jadi itu kita hias bulan Rabiul Awal dengan salawatnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbirnya dan juga dengan amalan-amalan yang elok untuk kita tingkatkan. Apakah kira-kira tidak bid'ah kah? Atau tidak terlarang kah dengan kita melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah dengan meningkatkan amal ubudiyah kita di bulan seperti Rabiul Awal? Coba kita tengok bersama antara dua. Hubung kait antara Muharram dengan puasa Asyura. Hubung kait antara bulan Asyuril Haram dengan ibadah yang kita laksanakan, bahkan seafdal-afdal ibadah puasa setelah Ramadan itulah berpuasa pada bulan Asyuril Haram, yang tentu dengan bulan Muharram itu tadi antaranya. Jadi kalau begitu, apa pengajaran yang nak diajarkan, yang nak ditunjukkan kepada kita? Ini sebagai satu pencerahan, sebagai satu panduan dan bimbingan kepada kita sebagai umat, agar dengan kita dapat mengamati waktu-waktu yang mulia dengan tempat-tempat yang mulia. Saya senaraikan secara singkat. Waktu-waktu yang mulia, hari Jumat mulia, bulan Ramadan mulia, Asyuril Haram mulia, kemudian juga dengan 6 hari setelah bulan Ramadan, 6 Syawal mulia. Begitu juga dengan bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah mulia. Coba perhatikan, di sepanjang bulan Ramadan, hubung kait amal ibadah yang kita laksanakan dengan puasa Ramadan. Di bulan yang mulia juga dengan amalan-amalan yang mulia. Masya Allah, tabarakallah, pada hari Arafah. Hari Arafah adalah merupakan hari yang paling mulia. Semulia-mulia hari di sepanjang itu adalah hari Arafah. Terhubung kait dengan Saumu Yaumi Arafah. Dihubung kaitkan kemuliaan waktu dengan kemuliaan ibadah. Ini juga sebagai satu
panduan dan bimbingan kepada kita. Macam juga dengan hari Jumat. Surah Kahfinya dibaca pada malam siang hari Jumat. Salawatnya diperbanyak pada siang dan malam hari Jumat. Dengan surah Yasinnya dibaca khusus pada malam siang hari Jumat. Surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Tabarakal Muluk. Dengan kita disuruh untuk bersihkan anggota tubuh kita sebelum kita pergi ke masjid, kita sudah standby dengan pakaian yang rapi, kemas dan elok cantik, berpakaian serba putih, yang sebelumnya dengan kita mandi, yang sebelumnya kita menanggalkan bulu-buluan. Ada tidak kurang daripada 40 perkara sunat yang kita laksanakan pada hari Jumat. Berwangi-wangiannya pada hari Jumat secara khusus, potong kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu belah di sekitar kemaluan, berpakaian serba putih, baca surah Kahfi, Dukhan, Waqi'ah pun juga pada hari Jumat. Oh, kalau macam itu, ini seakan-akan panduan daripada agama kita. Kalau padaku di waktu-waktu yang mulia, maka perbanyaklah amal ibadah dan pendekatan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam juga halnya seperti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan satu dengan puasa. Itu dia dengan iftar, dengan membukakan puasa kepada orang ramai. Itu dia dengan qiyamul lail, salatul qiyam ya sahabakumullah. Itu dengan salat tarawih. Mana ada tarawih kita laksanakan pada bulan Rajab? Tak ada tarawih kita laksanakan pada bulan Rabiul Tsani misalnya. Tapi ada salat tarawih kita laksanakan pada bulan Ramadan. Kenapa? Sebab memang seperti itu yang dianjurkan di waktu-waktu yang mulia, hari-hari yang mulia, minggu bulan yang mulia, elok dengan kita, dianjurkan dengan kita untuk kita meningkatkan amal ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, hubungkannya juga dengan waktu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada suatu amalan baik dalam bentuk bacaan, gerak rentak anggota tubuh, atau juga dengan niat yang kita niatkan di dalam hati, yang lebih Allah daripada beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang sehingga sampai Nabi kita katakan, menjawab pertanyaan daripada sahabat, apakah sampai dia lebih Allah daripada jihad fisabilillah? Nabi kita bersabda, kecuali kalau dengan seseorang yang berperang, yang berjuang fisabilillah, sehingga sampai tidak ada satupun yang kembali, berperang dengan jiwa raganya, berperang dengan harta dan juga dengan kekayaannya, dan tidak ada satupun yang kembali, baik dengan jiwa raganya, itu ternyata tewas syahid di jalan Allah, dengan hartanya pun juga terhabiskan untuk membela agama Allah. Itu amal ibadah terhubung kait dengan waktu. Kedua, amal ibadah terhubung kait dengan tempat. Kita sebutkan tempat-tempat yang mulia. Tuh, yang melaksanakan sembahyang di Baitul Maqdis, pahalanya 500 kali ganda. Tuh, yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat. Itu yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Bahkan segenap amal ibadah yang kita laksanakan di Masjidil Haram, di Tanah Suci Mekah, Tanah Haram secara keseluruhan, pahalanya 100.000 kali lipat. Ibadah dilipat gandakan, Allah balasannya di tempat-tempat yang mulia tadi dengan waktu-waktu. Masya Allah, tabarakallah, hari Arafah itu kena dengan tempatnya. Di Padang Arafah kita berwukuf, di Muzdalifah kita mabit, di Mina kita bermalam dan juga melontar. Itu semuanya aktiviti ibadah pada tempat-tempat yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, dengan kita ada opis, kita ada banglo, kita ada istana, kita ada villa, kita ada semedi, kita ada rumah teres. Sebutkan saja tempat-tempat yang kita tempati. Ada tempat yang dengan kita dituntut untuk kita meningkatkan amal ubudiah kita. Seperti pada waktu kita di masjid. Masjid itulah gudang rahmat, gudang manfirah. Satu saja tempat yang paling istimewa di atas permukaan bumi Allah. Tempat yang mampu untuk membackup dan menyelamatkan umat daripada bala malapetaka. Itu adalah masjid. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, kalau Allah turunkan bala ke dunia, maka Allah akan elakkan bala tersebut itu kepada penghuni-penghuni atau kepada penggemar-penggemar masjid atau kepada orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tengok di sini, banglo besar, cantik, indah, ukuran tidak kurang daripada dalam satu ekar tanah, satu hektar, bukan ekar. Banglo mewah, bilnya tidak kurang daripada dalam 150 bilik. Layaknya seperti dengan hotel sekalipun.
Tak ada yang namanya tahiyat istana. Tidak ada yang namanya tahiyat rumah. Tidak ada yang namanya etikaf di banglo atau juga etikaf di office atau juga etikaf di villa. Semua apapun tempat yang dengan kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ubudiyah kita, itu adalah rumah Allah Jalla Jalaluh, gudang rahmat dan keampunan yang pertama, tempat yang dikerumuni oleh para malaikat yang kedua, tempat kita melaksanakan salat di waktu dengan salat Jumatannya. Selain daripada itu, untuk menenteramkan hati, untuk menenangkan jiwa, untuk mendapatkan ganjaran pahala, katakanlah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh, seindah istana tidak ada salat tahiyat istana. Seindah istana tidak ada yang namanya beretikaf istana. Beretikaf di mana? Etikaf depan kamera UMK misalnya. Tak ada. Ada etikaf dalam masjid. Makanya daripada pertemuan kita di siang hari ini, kita memohon, kita meminta, kita dengan penuh harapan, kita lantunkan doa munajat kita kepada Allah Jalla Jalaluh, agar dalam beberapa masa yang secepatnya, dengan kita diberikan kemudahan, kelonggaran untuk kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, di rumah Allah, dan tidak terkecuali juga dengan salat Jumat. Saya nak hubungkan, coba kita tengok. Tadi daripada senarai nama-nama yang saya sebutkan tadi itu, ada tak termasuk di antaranya istana yang kita disuruh untuk banyak-banyak beribadah? Tidak ada. Ada tak di antaranya itu dengan banglo pun juga tidak ada. Tapi ada itu di masjid, tempat kerumunan para malaikat, bahkan masjid mendapatkan julukan asyrafu biqa'il ardi, semulia-mulia tempat di atas permukaan bumi. Renung, hari Asyura, amal ibadah kita tingkatkan pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Kita kaitkan sekarang dengan 3 buah masjid. Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dengan Masjid Al-Aqsa. Oke, saya dengan bahasa yang lebih sederhana dan juga mudah dipahami. Apakah kira-kira dengan kita tidak pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, la tusaddur rihal illa ila ihda salasi masajid, tidak dianjurkan bepergian, la tusaddu tidak ikat arihal, itu dengan barang keperluan, baik pakaian, makanan, minuman dan sebagainya, untuk sebagai bekalan kita pada waktu kita pergi, kecuali ke salah satu daripada 3 buah masjid. Kita digalakkan, tak ada galakan untuk kita datang ke apartemen. Tak ada galakan anjuran untuk kita datang ke istana, untuk kita datang ke banglo, ke villa, tempat rekreasi. Atau juga, ini saya sedang berada di Baco nih. Ha, ada tak? Yuk pergi Baco, mandilah di pantai berirama atau pantai irama, airnya bening, tapi pantainya bersih, Masya Allah, tak ada. Tapi ada anjuran semacam itu untuk kita mendatangi 3 buah masjid. Masjid Hadha dengan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, dan juga dengan Masjidil Haram. Salat di 3 buah masjid tadi itu, yang pertama dengan Al-Masjid Al-Haram 100.000 kali ganda, Masjid An-Nabawi 1.000 kali lipat, Masjid Al-Aqsa 500 kali. Renung, mudah-mudahan ini dengan bahasa iman dan yakin, dengan bahasa yang penuh yakin dan dambaan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau pada waktu Allah kata tidak dianjurkan dengan sabda daripada baginda Nabi, kita berpergian kecuali dengan menuju salah satu daripada 3 buah masjid. Ini secara khusus. Yang secara khasnya, idza nudiya li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, apabila diseru azan Jumat, maka bergegaslah kamu untuk menuju rumah Allah. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kamu untuk melaksanakan, memperkenankan seruan Allah. Pasti dan pasti dengan seyakin-yakinnya, sematkan di dalam hati kita masing-masing, kalau Allah pelawak kita untuk kita datang, kalau Allah pelawak kita untuk kita pergi, kalau Allah perintahkan kita untuk kita menunaikan, pasti dan pasti Allah dah bagi garanti, Allah akan beri jaminan, itu merupakan tempat yang paling aman dan selamat. Penjagaan bukan lagi manusia yang punya power, bukan manusia yang punya penjagaan, tapi itulah penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, tapi pada masa yang sama kita kombinasikan dengan SOP rabbani, dengan mematuhi perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh, insyaallah
kalau pada saat ketika di tempat yang memang sepatutnya kita menangis, di tempat yang sepatutnya dengan kita berdoa, di tempat yang memang dengan kita mendapatkan nasihat, bimbingan, panduan daripada Tuk Khatib, usiku menasi bitakwallah, di tempat yang di sana para malaikat berkumpul dengan jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung dengan angka, gudang rahmat, gudang maghfirah, dan juga gudang keampunan. Terkumpul orang-orang yang mulia, terkumpul orang-orang yang inabah, yang kembali kepada Allah Jalla Jalalu. Terkumpul di mana saja, terkumpul di tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci, tempat yang paling istimewa di sisi Allah Jalla Jalalu. Yakin, yakin-yakinnya Allah akan mengamankan mereka dan akan menjadi asbab akan terangkatnya bala dan malapetaka daripada negara Islam secara umum, daripada negara kita itu, daripada Nusantara secara khususnya. Kenapa? Sebab masalah-masalah yang kita hadapi pada hari Asyura nanti, hari-hari setelahnya, hari-hari sebelumnya, itu adalah dengan merebaknya COVID-19. Kita sudah berupaya semaksimal daripada pihak kerajaan, semua negeri, semua wilayah, tidak ada yang terkecuali, masing-masing dengan 1001 cara untuk kita mengantisipasi agar dengan penyakit tersebut itu tidak merebak, agar dengan penyakit itu tidak berlaku. Tapi ternyata kita masih belum mendapatkan hasil yang cemerlang, hasil yang maksimal. Jadi kalau seandainya seperti itu realitinya, maka tidak ada salahnya, sangat-sangat dianjurkan kalau pada tudingan kita guna dua kekuatan, kekuatan manusiawi secara ikhtiar yang telah kita laksanakan, kekuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memohon kepada Allah agar tempat-tempat yang tidak diperkenankan untuk melaksanakan salat Jumat, untuk melaksanakan salat berjamaah, agar bagaimana dengan tempat tadi itu, pada waktu kita berkumpul, pada waktu kita melaksanakan salat jamaah 5 waktu dengan jumlah bilangan yang ramai, 40 saja kalau terkumpul di dalam masjid, berdoa dengan munajatnya, berdoa dengan ratapan hati dan juga dengan jeritan dan juga dengan tangisannya, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, yang bagaimanapun satu pasti dan pasti akan terdapat wali Allah daripada kumpulan yang 40, pasti dan pasti kita akan dikesiani oleh Allah Jalla Jalalu. Nih sekarang panas, sekarang cuaca sedanglah, tak juga panas sangat. Tapi saat lagi nanti hujan, Allah berkehendak untuk menurunkan hujan, untuk menghentikan hujan, untuk banjir, gempa bumi, itu tidak perlu Allah rancang dalam berbulan-bulan, bertahun-tahun, secara seketika. Maka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini pun, kalau Allah yang maha berkehendak itu berkehendak secara seketika, tinggal kita lamar agar kita mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah Jalla Jalalu. Jangan menjauh. Tadi pagi saya katakan, kalau seandainya takut dengan ular, kita kena menjauh. Kalau takut dengan racun, kita kena menjauh. Kalau takut dengan COVID-19, kita kena menjauh. Kalau takut dengan penyakit, kita kena menjauh. Kalau takut dengan ancaman, kita menjauh. Kalau takut dengan wabah, kita menjauh. Kalau takut dengan teroris, kita kena menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, kita kena mendekati Allah Jalla Jalalu. Kita dekatkan diri kita dengan ibadah, dengan zikir, dengan ubudiyah. Jadi hari ini saya dijemput khas oleh pihak UMK, University Malaysia Kelantan, untuk bersama kawan-kawan, sahabat-sahabat, pencinta ilmu agama dan kebenaran di mana saja berada. Jadi pagi-pagi lagi sahabat saya, Ustaz Khairuddin, dah standby datang ke rumah. Janji berangkat tolak dari rumah pada pukul 9. Ternyata belum pukul 8.30. Sebelum pukul 8.30 lagi, udah sampai ke rumah. Masya Allah, tabarakallah, standby. Supaya nanti pada masa di perjalanan tak tersekat-sekat dengan jam, ada roblox, tuh dekat jembatan Pasimas itu, takut nanti tanyain, bagaimana nanti, ada surat lintas, atau patah, macam-macam lah pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Berarti ini daripada pihak UMG, supaya program ini boleh berjalan dengan baik, maka dengan mereka mengupayakan agar bagaimana perjalanan itu tidak ada halangan dan rintangan. Berarti sudah dirancang, sudah diusahakan sedemikian rupa agar perjalanan boleh berlangsung dengan baik, pergi balik dengan aman dan selamat. Ini kita yang punya aturan. Kira-kira kalau pada tolak jemput kita untuk kita datang ke masjid,
Perintahkan kita untuk kita memenuhi seruan Allah pada hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat. Allah tak pandai jaga kita, kah? Allah tak pandai untuk mengamankan kita daripada semua bentuk ancaman. Masa kita dilahirkan, Allah selamatkan kita pada waktu kita dilahirkan. Siapa yang akan menjadi penyelamat kita pada waktu kita di alam kubur? Siapa yang akan jadi penyelamat kita pada waktu kita nanti dihisab? Oh, panjang lebar ceritanya. Jadi mudah-mudahan dengan penghubung kaitan antara hari Asyura, amalan-amalan yang kita laksanakan pada hari itu, pada 10 hari bulan Muharram, ini akan memberikan satu pemahaman baru kepada kita di tempat-tempat yang mulia, Mekah Madinah, Mina Arafah, Hijr Ismail, tempat mulia. Siapa yang sholat di Hijr Ismail macam seperti orang yang sholat di dalam Ka'bah. Makam Ibrahim tempat yang mulia. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Disuruh kita untuk melaksanakan salat di belakang makam Ibrahim. Ini dengan borak, tak tahu borak macam mana bunyi jalannya. Dadadak 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 itu tukuna. Dakduk 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 itu unta. Sementara pesawat kereta motor itu macam itu bunyinya. Tapi bunyi burak macam mana? Sampai sekarang tak ada yang tahu macam mana bunyi burak pada waktu terbang membawa bagi Nabi Isa dan Mi'raj. Perasaan tak? Sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Nabi kita berhenti transit di RNR, tempat persinggahan mana? Namanya Bait Laham. RNR Bait Laham. Nabi kita setelah sampai ke sana, Malaikat Jibril suruh Nabi kita sholat 2 rakaat. Oke. Okay. Itu apa tuh ya Jibril? Itu adalah tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Dihubungkan salat dengan tempat kelahiran, tempat yang mulia. Kenapa kita tidak hubungkan juga ibadah, menyanjung, memuji besar kepada baginda dengan hari kelahiran baginda? Tempat kelahiran Nabiullah Isa saja Nabi kita disuruh untuk melaksanakan salat di situ. Bagaimana kita merasa sensitif dan juga merasa bersalah apalagi kalau dikatakan bidah pada waktu kita merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian singgah lagi satu tempat, salat lagi di situ. Ada apa pula ya Jibril? Kok transit lagi di sini? Salat lagi 2 rakaat. Itu adalah Tur Sina. Haitsu kallamallahu Musa taklima. Itu adalah Tur Sina, Gunung Tur Sina. Tempat munajatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi ini juga hubungkan antara salat 2 rakaat di Tur Sina, di tempat yang bersejarah. Tidak ada larangan dengan kita meningkatkan aktiviti ibadah kita di tempat-tempat bersejarah, di tempat-tempat mulia, hari-hari yang mulia, atau juga dengan tempat-tempat mulia seperti tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, Makam Ibrahim, Rukun Yamani, Hajarul Aswad, Al-Multazam. Nabi kita bersabda Al-Murtasam itu adalah tempat tidak ada seseorang pun yang meminta dan memohon kepada Allah melainkan doa permintaannya akan dikabulkan. Hubung kait doa, hubungan antara doa dengan tempat yang mulia. Jadi kembali kita pada topik pembicaraan yang kita bicarakan tentang Muharram dan Asyura. Tah tadi itu saya keluar daripada tajuk, tapi yang serapasnya tidak kok salah berkat Herudin boleh bertoleransi dengan tajuk pembicaraan yang saya sampaikan tadi itu. Kenapa? Sebab pembicaraan yang kita bicarakan ini tentang waktu dan ibadah. Waktunya bulan Asyuril Hurum Muharram secara khusus, ibadahnya puasa Asyura, bubur Asyura. Ah, jadi sudah dapat kita sebutkan. Bubur Asyura jangan tak buat, tapi makan malam. Jangan makan siang. Jangan bagi orang puasa. Akhirnya puasa tidak habis. Nah, masih ada waktu lagi kita dalam 12 menit. Ker, nanti pusingan yang terakhir, saya nak hubung kaitkan agar bagaimana kita senantiasa selalu berada bi ma'iyatillah dengan pemeliharaan dan penjagaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan Ustaz Irudin. Jazakallah Syekh, penjelasan yang cukup baik buat kita semua. Alhamdulillah dengan penjelasan Syekh tadi, saya dapat rumuskan bahawa bila kita nak buat ibadat, kita perlu cari tempat yang sesuai untuk kita buat ibadat. Antaranya bulan yang penuh dengan kelebihan, hari yang penuh kelebihan. Tapi dalam pada itu, tak salah pada hari-hari yang lain pun dan bulan-bulan yang lain pun, kita sentiasa buat ibadat pada Allah Subhanahu Taala. Jangan tunggu pada bulan yang mulia saja, yang kita anggap mulia, baru kita nak buat ibadat. Kerana bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun
tempat ibadat yang dinyatakan Nabi, macam Syekh sebut Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dan Masjid di Palestin itu, ini adalah salah satu tempat, walaupun mulia tak, tapi tak salah kita buat ibadat di tempat lain pun dengan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pusingan terakhir ini, Syekh, kita lihat kita ada beberapa soalan, Syekh. Antaranya soalannya daripada Khalidaina Safwah Muhammad Khalid. Jadi assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Ada orang mengatakan menyambut Ashura ini ada kaitan dengan Syiah. Bagaimana bolehkah Syekh menjelaskan dan memberi pencerahan tentang perkara ini? Okey, Ken. Jadi apa hubungannya itu juga, tak salahkah kalau pada itu dengan kita, kita merayakan hari Ashura yang pada saat ketika juga itu berkenaan dengan hari bersejarahnya dan juga hari yang diadakan, diresmikan secara beramai-ramai oleh puan-puan Syiah. Jadi apakah kira-kira kalau pada itu agama kita suruh kita berpuasa, suruh kita bersedekah, suruh kita bersilaturahim, bakti kepada mak dan ayah, tapi pada masa yang sama ada juga dan muslim melakukan benda-benda macam itu, terus jika kita tak buat. Kalau seandainya macam itu falsafahnya, orang kafir makan minum, kalau macam itu jangan buat macam seperti orang kafir, jangan makan minum lah. Untuk orang kafir dia sekarang makan nasi kerabu, makan nasi dagar, makan nasi belau. Jadi supaya jangan sampai kita ikut style mereka, jangan makan nasi kerabu, jangan makan sedagang, siapa yang suka macam itu. Jadi Syiah dia ala cara mereka, kita ala cara kita, kita ikut pedoman daripada agama kita. Jadi tidak ada tasyabuh, kita tidak membesarkan cara mereka, tidak mengikuti style mereka dalam meraihkan dan juga menghidupkan hari itu, tapi dengan kita, kita melaksanakan amal ubudiyah kita kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sesuai dengan pedoman, anjuran, dan juga dengan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang disampaikan kepada kita, ikut panduan sunnah Allah dan Rasulnya, itu cara kita menghidupkan tempat-tempat yang mulia dan juga dengan waktu-waktu yang mulia. Saya lanjut atau ada lagi soalan? Saya lanjut dalam 5 menit. Soalan yang saya rasa mungkin soalan terakhir ni, Syekh. Ya. Daripada Fatimah Izzatul, dia kata, assalamualaikum, Syekh. Macam Waalaikumsalam. Mana yang sedang dalam keadaan keuzuran untuk dapatkan kebaikan pada hari Ashura? Bagaimana? Jadi pertanyaannya macam mana dengan muslimat yang dalam keadaan keuzuran itu juga agar dapat meraihkan hari Ashura? Bukan sekadar pada hari Ashura saja, pada bulan Ramadan, pada hari Jumat, pada waktu di Mekah, pada waktu di Madinah. Tapi nak buat lagu mana sebab dibatalkan dalam keadaan uzur, tak bolehlah pergi itikaf ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Disebabkan karena uzur tidak boleh puasa pada bulan Ramadan. Jadi yang tak boleh itu hanya amalan-amalan tertentu saja pada hari Ashura untuk perumahan itu tak boleh puasa, tak boleh sholat, tak boleh baca Quran. Sholawat silakan impak. Macam yang uzur itu buat bubur Ashura banyak-banyak. Ashura buat, lambung buat, bagikan sebanyak-banyaknya. Sebab bagi orang makan bubur Ashura, tapi jangan siang. Bagi makan lepas azan maghrib, jemput makan lepas azan maghrib. Sejumlah yang buka puasa pada hari Ashura, sebanyak itu kita mendapatkan ganjaran pahala puasa hari Ashura. Jadi tak ada masalah salawat boleh, mantri, silaturahim, ziarah ulama, nyantuni anak yatim berimpak, juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang lain untuk mendapatkan bantuan. Waktu kita tersisa dalam 8 menit, saya ingin mengakhiri satu tadi tentang keumuman daripada ibadah. Tidak hanya kita beribadah pada hari-hari yang mulia. Jadi pesan daripada baginda, ittaqillaha haitsu ma kunta, beribadahlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja Anda berada. Bukan takat pada bulan Muharram, dah bin Muharram sudah tak ada ibadah lagi. Nah, hari Ashura luar biasa, sepanjang 24 jam dengan kebajikan. Lepas Ashura, tidak kurang daripada Ashura, Ashar, 10 hari cuti. Tak ada salat, tak ada zikir, tak ada ibadah, bukan macam itu. Jadi dengan kita, di mana saja kita berada, Allah Maha dengan segala-galanya, Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha mengatur ibadah kita di sepanjang tahun tanpa harus di tempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, tetap saja kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, semakin tulus, semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Saya ingin mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan ini akan memberikan satu pencerahan dan juga satu masukan bagus
kepada kita dan juga kepada pribadi saya secara khusus tentang ma'iyatullah. Yang kita perlukan sekarang adalah ma'iyah, kebersamaan Allah, agar macam mana dengan kita, kita dapat mensloganakan dalam masa atau dalam fenomena COVID-19 ini, dapat kita slogankan tiga. Karena kita berbicara tentang Asyura, juga kita berbicara tentang puasa Asyura, juga sekaligus dengan kita berbicara itu tentang awal tahun Muharram. Nah, jadi kita tanam bahasa tentang hubung kait antara awal tahun itu bulan Muharram, sementara Nabi kita hijrah ke Madinah bukan pada bulan Muharram. Nabi kita hijrah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal, itu nanti lain kesempatan. Yang saya nak hubung kaitkan pada peristiwa hijrah, ternyata di situ ada dalam dua pernyataan. Satu daripada ayat dan yang kedua daripada ungkapan kata-kata Nabi kita sendiri, yang tujuannya tidak lebih daripada untuk memantapkan nusratullah, keyakinan kita dengan pertolongan Allah. Allah dah janjikan walayansurannallahu mayansuro, Allah akan membela orang-orang yang membela agama Allah, yang membela kebenaran, yang membela hukum dan hakam. Itu ayat yang pertama. Ayat yang senantiasa kita baca supaya pandemi COVID-19 akan berakhir secepat kilat. Coba kita ambil ibrah dan pelajaran dan kita hayati semantap-mantapnya yang kita baca pada tiap kali kita melaksanakan sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah. Sembah dulu, ibadah dulu, zikir dulu, ubudiyah dulu, baru wa iyyaka nasta'in, baru kita minta pertolongan. Kita sekarang keburu minta pertolongan Allah. Allah tolong kita, Allah jaga kita, tapi na'budunya tidak kita tingkatkan. Kita hidupkan salat berjamaah, kita laksanakan salat Jumat, kita laksanakan amal ubudiyah, kita laksanakan pendekatan kepada Allah Jalla Jalaluh, agar dengan Allah bersama kita di mana saja kita berada. Ingat Sayyidina Abu Bakar risau betul, takut sungguh nih kalau dikejar sama Sina Suraka bin Malik bin Josum. Kalau dengan bahasa kita sini, mampuh laku. Mampuh, kata orang Kedah, mampuh. Mampus laku, mati aku. Kalau saja dengan Surakah mengejar kita berdua pada siang hari itu, pada peristiwa hijrah. Apa sabda Nabi untuk meyakinkan kepada Sayyidina Abu Bakar? Yang paling kita harapkan, yang paling kita cari agar Allah bersama kita. Mata nuka bisna ini, mencumana Anda punya keyakinan, punya tawakal. Dengan dua orang hamba, yaitu baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar yang sedang berada di Gua Thor pada waktu hari itu, pada masa hari itu, pada saat ketika Nabi kita sedang berdua, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau satu orang saja daripada mereka tengok kakinya, tengok ke bawah, akan kenapa kita di dalam gua ini? Nabi kita bersabda, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma, bagaimana kamu punya keyakinan, bagaimana kamu punya kepercayaan dengan dua orang hamba Allah, Allah yang melindungi, Allah yang menjaga mereka. Kita inginkan Allahumma ana. Dalam ayat Nabi kita nyatakan, ayat nyatakan, maaf, itu perkataan daripada baginda, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Pada saat ketika dia, maksudnya baginda Nabi berkata kepada sahabatnya, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu dia. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Mana bodyguard? Bodyguard ikut. Bodyguard Nabi pada malam hari itu adalah Sayyidina Ali. Justru Sayyidina Ali tidur di tempat pembaringan bagi Nabi. Nabi kita pergi hijrah sendirian sebelum berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Masa keluar daripada rumah yang dikepung oleh 50 orang pemuda, siapa yang mengamankan baginda pada saat ketika itu? Yang mengamankan kita daripada bala, daripada malapetaka, daripada musibah, daripada COVID dan tintin, tidak terkecuali, itu adalah pertolongan daripada Allah. Turunkan curahan rahmat ke dalam masjid. Pada waktu masjid kita hidupkan dengan salat jamaah, pengajiannya, zikir dan jumatannya, insya Allah sebanyak rahmat yang Allah turunkan, satu rahmat pun yang Allah turunkan sudah sanggup untuk menyapu segala musibah. Yang penting nak budu jangan kita abaikan. Ittaqullah, takwa, melaksanakan perintah dan juga meninggalkan larangan. Yang ketiga, perkataan Nabiullah Musa, inna lamudrakun, kata kaum Nabiullah Musa, kalau macam ini kita bakal akan dikepung oleh bala tentara Firaun. Kala inna ma ya rabbi sayadin, tidak, Allah lagi akan bersama kita. Kalau Allah dah bersama kita, insya Allah pertolongan Allah akan tiba. Jadi daripada majlis yang kita akan di siang hari ini, mudah-mudahan
Allah angkat bala malapetaka COVID-19 daripada Nusantara secara khususnya dan daripada dekat Islam secara am, dan masjid akan dapat dibuka kembali. Jadi kepada pihak yang bertanggung jawab, pihak yang berwenang, dan tidak terkecuali juga atas nama pribadi, atas nama insan yang paling kerdil, banyak dosa, banyak kesalahan, memohon kepada raja-raja semuanya agar berkenan untuk membuka rumah Allah. Sebab pada saat ketika rumah Allah itu dibuka, rahmat akan turun, malaikat akan berkerumun dengan kerumunan daripada para malaikat, dengan turunnya rahmat dan maghfirah daripada Allah. Bagaimana kalau pada itu kita tengok anak kita bakti ke kita, anak kita setia dengan kita, mesti hati kita renyuh, mesti hati kita akan kesian. Itulah yang kita harapkan sekarang ini. Kita inginkan rahmat kasih sayang Allah. Kesian tengok kita pada waktu kita berkumpul dengan lantunan doa orang ramai menangis-nangis tiada pada Allah. InsyaAllah masalah akan teratasi. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Berbahagia Al-Fadhi Syekh Muhammad Nuruddin bin Mabu Al-Banjari atas fokusian yang cukup enak kita dengar pada pagi ini, yang cukup jelas untuk kita amal dalam kehidupan seharian kita, dalam beramal untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sempena Muharram 1443 Hijrah ini. Nampaknya program bicara kita ini dah sampai ke penghujung. Sebelum bersur majlis mengundur diri, saya mewakili pihak Pusat Islam dan mewakili pengarah Pusat Islam, warga seluruh UMK Universiti Malaysia Kelantan merakamkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari di atas kesudian menerima jemputan kami pada program kali ini. Dan tidak lupa juga kami rakamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin, hadirat dan para penonton yang bersama kita dalam program online pada kali ini. Jadi saya memohon berbanyak kemaafan andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program pada kali ini. Sekian saja untuk kali ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam.